Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan gacabok gear ya teman-teman. Gacabok gear part 18 ya. Oke, seperti biasa kita ambil boxnya. Selanjutnya kita tukar batunya ya teman-teman. Seperti biasa ini kita tukar. Oke, setelah selesai kita gacha di rumah ya teman-teman. Di rumah Grizel. Wih, gila itu duitnya hampir sudah lewat 200.000 ya teman-teman. Jarang, belum pernah itu saya renovasi rumah Naomi. 2 hours later. Nyangkut. Kita gacha di tempat biasa ya teman-teman, biasanya hoki ini. Oke, box yang pertama. Zong ya. Ini awal yang mengecewakan ini. Wih, ada stat kuning satu ya teman-teman. Wah, baru dapat set. Wih, dapat drag ya teman-teman. Baru dibilang awalnya mengecewakan, langsung dikasih drag ya. Oke, lumayan ini buat tambahan puse. Oke, zong lagi ini. Wah, itu kalau saya lihat teman-teman saya ya teman-teman, di tiap Sabtu atau Minggu itu sering itu iklan drop, iklan di klub ya teman-teman. Kalau nggak dapat set itu dapat drop orange, drop ungu ya. Mungkin karena sial ya teman-teman, nimbun ini nggak dikasih hoki ya. Kita lanjut di ini ya teman-teman, gacha box weekend, siapa tahu hokinya ada di sini. Wah, dapat set satu cuman. WSTR 80. Wah, lupa ini ya teman-teman, kita simpan aja ini. Nanti kita ganti job baru bisa itu. Wah, STR lagi ya teman-teman, banyak banget ini stat STR. Kita ganti GS aja, ganti GS aja nanti kalau banyak stat STR nya ya teman-teman. Tuh STR lagi. Wah, terakhir baru dapat drag ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, dapat drag 2 itu lumayan sih.
Disuruh tidur kita oleh Purple. Itu nama aslinya Pauline ya, teman-teman. Nama aslinya Pauline. Di line itu cewek ya. Cantik orangnya. Kadang saya panggil sayang ya, teman-teman. Mungkin kelamaan jomblo. Kita gacha. Wih, mulai iklan nih. Wah, nggak ada iklan lagi ya, teman-teman. Wah, baru dapat lagi ini. Iklan di awal saja tadi ya, teman-teman. Banyak itu. Terakhirnya nggak ada lagi. Set Kraken Roar ins kita urai. WLP AP masih kecil ya, teman-teman, statnya. Wih, CDR CDR masih. Oh, kita ganti depth ya, teman-teman. Dep api. Mungkin kalau kita ganti start hijau semua ya, teman-teman. Nggak ada apa tuh, kecil banget startnya mungkin. Kalau kita coba. Wih, dapat set hijau. Oke, iklan terus. Wah, ini koin nih ngejutin banget ya, teman-teman. Banyak banget itu. Wih, ada box weekend. Oke, lumayan ini dapat 2. Wah, penuh lagi ini ya, teman-teman, tasnya. Wih. Wis, startnya aja itu jelek semua ya, teman-teman. Gak ada yang bagus ini. Ya ampun. Kita jual aja ini ya, teman-teman. Saya itu kalau jual bahan yang seperti itu ya, teman-teman, atau bahan enchant yang harganya agak, wih, wah, dep air max. Kita, wah, sayang banget ini. Kita ganti itu ya, teman-teman. Wah, pidep. LP crit. Wah, kita ganti aja lah. Naomi ini itu ya, teman-teman, startnya nggak saya fokusin. Fokusin rating aja. Budaya ketinggalan jauh ini. Dari rata-rata itu 600 rating ya, teman-teman. Ini baru 560. Grizzel saya aja itu 650-an ya, teman-teman. Saya fokusin di Grizzel.
Ya ginilah kalau char 2ND ya teman-teman. Kalau di rune itu banyak yang enggak kebuka ya teman-teman. Mulai dari rune Yakuza, terus Hunter Neck. Ada yang bilang konten. Itu kenapa ya nangisnya? Tuh mulai heboh ya teman-teman. Wih, dapat lagi, dapat 3 ya teman-teman. Lumayan 1K. Where gold drop? Di mana gold drop? Enggak ada gold drop. Adanya drop biasa. Nanti kalau gold drop itu ya teman-teman, kita real spam drop baru mantap itu. Selanjutnya kita tukar. Wah, supply box saya ini yang FRD-nya kurang satu terus ya teman-teman. Dari kemarin itu enggak 110 ya. Satu minggu itu dapatnya 40 ya teman-teman. Wih. Kita gacha sambil urai ya teman-teman. Lamahin dikit. Tidak ada drop, kita langsung gacha aja ya teman-teman, spam. Astaga, yang bisa dijual kayak satu ya, nggak ada. Sudah ada ini dep bumi. Start dep itu kalau yellow ya teman-teman baru saya ambil. Kalau orange skip, mending kita pakai start attack lagi. Oke, sudah terbuka. Oke, attack. Jual. Wih, sudah 2000 ya teman-teman. Lost Whispernya itu punya saya totalnya ada 4K ya teman-teman. Lost Whisper 2K di Naomi, 2K lagi di Grizzle. Di Grizzle sih agak banyak ya teman-teman, 2K lebih olahan. Wah, ini dapat chip yellow saat dapat gear yellow 1 ya teman-teman. Kita orange aja ini dapat 3. Kalau satu orange itu 250-an ya teman-teman ratingnya nambah. Berarti kalau 3 itu 700-an. Wih. Tuh kan nambah 200 lebih ya teman-teman ratingnya. Wah, kayaknya masih kurang ini. Kita 3K ya teman-teman, coba tes.
3K. Wih, lumayan ya teman-teman. Nambah ratingnya lumayan besar. Wah, itu set yang merah ya, set yang merah ya, teman-teman. Ntar lagi. Wih, cukup ya, teman-teman. Kirain itu saya kurang tadi. Wah, lumayan ini. Full attack ya untuk setnya. Wah, ini kurang dua lagi. Kalau 16 itu bisa buka dua ya, teman-teman. Oke lah, kita main sabar aja ini. Wih, dapat 50 ini. Lumayan dua kali tambah. Oke, kita menuju NPC ganti kelas ya, teman-teman. Kita ganti kelasnya. Kita ganti gunslinger. Wih, turun 500 ya, teman-teman, ratingnya kalau kita ganti gunslinger ini. Mana ya tadi? Wah, ini. Wih, attack api ya, teman-teman. Lupa saya. Ini udah lama kesimpan ya, teman-teman. Makanya itu saya nggak tahu. STR kita ganti deck. Kalau kita ganti deck, statnya banyak turun ya, teman-teman. Kita ganti LP crit resist aja ini. LP crit resist itu nggak terlalu ngaruh ya, teman-teman. Setahu saya LP crit resist itu dep ya, teman-teman, termasuk dep. Namanya juga resist ya. Oke, teman-teman, jadi itu saja ya, teman-teman, untuk videonya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Dadah.